kumpulan yang keduanya, kedua selepas ini, iaitu kumpulan The Unfamed. Kumpulan yang tak pernah muda. Apa yang tak pernah muda yang rasa kita tengok suara kita tak muda ke, petikan kita tak muda ke, kita minta untuk bersiap sedia di atas pentas. Dan anda pengunjung yang baru sahaja tiba, kita akan selamat datang. Kesian tengok diri ke memang basket biasa kita tengok diri. Boleh duduk lah, boleh duduk tak masalah. Nak duduk kat tangga sebab ada orang belakang sana yang niaga, dia kata yang beri ini menghalang pandangan mereka. Jadi kita tak duduk. Dan siapa? Tak najis bang? Tak najis. Yang insyaAllah duduk ustaz, ustaz tadi pagi dah pun ada. Najis tak eh? Yang kotor. Yang najis ni bila mana nampak jelas bau warna dan rasa. So tak ada najis boleh duduk bang, pagi boleh buat solat. Duduklah kat tangga dan sebagainya. Terima kasih bang. Mendengar arahan. Daripada mana? Daripada Cik Alam. Masya Allah ni bagus-bagus semuanya. Okay. Yang datang orang luar kot yang tak duduk. Boleh tak apa? Duduk-duduk bang. Duduk kita diam untuk abang yang di sana semua. Untuk siap-siap dia untuk kita saksikan persembahan yang kedua. Dan anda pengunjung yang baru saja tiba, yang sedang menyaksikan kemeriahan Gala Aspirasi Seni sekarang ini sedang berlangsung Gas Acoustic Battle atau Gala Aspirasi Seni Acoustic Battle. Dan anda yang datang dan risau, bukan mereka sahaja yang akan bawa pulang hadiah yang telah kita tawarkan. Anda juga berpeluang untuk menang hadiah. Adik, jangan tengok abang je, adik boleh menang hadiah. Adik, bawa mak pergi mendaftar di kaunter pendaftaran cabutan bertuah di belakang sana secara percuma. Hanya tuliskan butiran diri anda di kaunter cabutan bertuah. Dan selepas ini, kita akan sama-sama cabut nama-nama anda dan kita akan lihat siapa yang bertuah yang akan membawa pulang hadiah-hadiah yang menarik sepanjang hari ini. The Unfamed. Biasa kuda ni dia ada putih dan hitam. Kena sangat patah putih dan hitam ni. Dia ambil dari mana? Dari mana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, boleh sana. Kami belajar daripada politik insyaAllah. Tapi semua asal daripada lain-lain negeri lah. Saya, nama saya Andri Sizan. Saya berasal daripada Selangor. Ni gitaris saya. Berasal daripada Kedah. Daripada Sabah. Daripada Kedah. Satu Malaysia, Port Yang Man ada sampai boleh lah kalau. Dan juga adik dia berapa tadi? Dia berada sedang, itu dia. Dah berapa lama dia bukan? Baru dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan, kita tengok macam mana bakat anak muda kita dari politik insyaAllah yang baru 2 bulan. Kata orang, kecil-kecil cili api. Cili api ke cili padi? Cili api pun boleh, cili padi pun boleh. Dah siapkan kita. Jadi kita tengok bagaimana mereka perform hari ini, kita silakan The Unfamed dengan persembahan mereka. Silakan. Okey, ambil mood dulu. Okay. Sampai kau siap.
Kita bersama kamu.
kurikulum yang utama dan perpisahan ini? Dapat masalah apa tu sebenarnya? Saya itu boleh macam-macam, tapi kami anggap bahawa ini satu perpisahan antara sahabat dengan sahabat. Ya, ini lagi kan, malumlah sahabat dan sebagainya. Nanti cukup masa keluar semua kan. Baik, tak apa. Dan terus dia akan bincang dengan sebab keluarkan kata-kata ini. Komen pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Okay. So ni, apa sahabat itu? Tak ada stress. Kita stress tak ada. Okay, ikut lah. Okay, nak ikut lah. Abang Ijab untuk sponsor. Okay, Ijab lah. Apa barang semua sendiri? Satu soalan, kenapa orang nak jadi basket? Sebab kami nak express kami punya muzik terhadap pendengar-pendengar orang sana. Okay, permintaan tu dia juga lah. Tapi tu lah, just peringatan je. Mak kenapa hantar ke sekolah agar ada basket ni yang perlu. Okay, kita nak ambil nama anda saja, insyaAllah. Saya dah okay, bakal okay, awak nyanyi bagus. Awak nyanyi bagus. Kalau dua-dua lagu tu nyanyi lagi bagus, mantap ni. Kayak dekat awak tak betul kan? Okay, banyak. Kalau dia basket sendiri, kita ni sudah kena faham kan? Pasal kita pakai peralatan music basket ni very basic. Maknanya akustik ni tidak bergantung kepada elektrik. Itu sudah banyak. Dan elektrik ini untuk keluar dengan mainan, tapi untuk olah apa ni, sound dia menjadi lebih baik kalau kita rock, kita kare, tak boleh lah. Jadi maknanya kat sini nak sampai kan, awak kena praktis betul-betul sampai awak aman ni, dari segi recording ni, dari segi surrounding ni. Ya, supaya kita nak cari orang ni, cari orang ni, kita nak express, kalau kita express shot sendiri dah. Orang tak dengar pun tak berpahagiaan. Tapi tak apa. Walau bagaimanapun overall okey. Awak ada problem, ada bakat. Tapi kita lagi nak perlu practice dan practice. Tapi semua dekat insyaAllah. Sebab baru 2 bulan. Kalau 6 bulan ke setahun agaknya menjadap jasa selalu banyak-banyak. Okey, itu dia di Unfit. Moga Unfit bakat yang mereka ada, tidak pula bakat yang mereka ada, insyaAllah. Dan itu adalah bismillah kita dapat saksikan sebentar tadi. Lihatlah sebenarnya di Selangor ini dan di mana-mana pun ada sebenarnya bakat terpendam pada anak-anak muda kita, belia kita. Dan itulah yang sebenarnya kita cuba cukil dan bawa keluar agar mereka dapat mengekspresikan bagaimana kata adik-adik kita tadi, mengekspresikan apa yang ada dalam jiwa mereka. Dan itulah sebenarnya hiburan dan juga nyanyian, ekspresi seni yang terbuku di dalam jiwa. Ya, Pak Ahmad. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Tuan Rahmat, Jemaah Haji Masjid Agama Islam Selangor, Lembagaan Zakat Selangor dan semua yang terlibat dalam menjayakan program pada hari ini. Sila ke saat ini dapat kita saksikan kehebatan anak-anak muda kita dalam bidang menyandang pasti mereka.